Halo guys, welcome back to our channel Informatif. Balik lagi sama gue Mahdum. Kali ini gue mau nge-review satu unit yang wah gue suka banget. Gue yakin lo juga pasti pada suka lah. Karena ini mobil sempat jadi mobil terlaris nomor 1 di Indonesia. Itu model lama lah, apalagi yang model baru. Kita cari tahu, check this out. Nah, sekarang kita lagi mau review nih satu unit Brio RS CVT model baru. Yang lama itu dulu jadi penjualan nomor 1 terlaris di Indonesia, nomor 1 loh, ngelain si mobil keluarga itu kan. Itu yang model lama ya, apalagi model baru. Dan gua rasa model barunya kita semua sepakat modelnya keren banget. Lu lihat desainnya deh, dari bagian atas sampai ke bagian bawah kita semua sepakat mobilnya imut, kecil, lucu gitu. Dan menurut gua keren, desainnya tuh sporty lah. Ini warnanya electric lime, lemon yang nyetrum. Ini bagus ya, emang warnanya nyetrum banget ya ngelihatnya. Kalau mobil-mobil kecil, memang sebaiknya warna-warna yang ngejreng. Ini saran dari gue aja. Kalau mobil yang gede-gede, warna-warna yang kalem. Karena mobil-mobil ngejreng gini, kalau kecil menurut gue jadi malah kelihatan lebih keren. Engine hood-nya juga di sini masih ada lekukan-lekukan ya, tuh. Jadi nggak dibikin polos aja. Nah, untuk di bagian lampunya, sekarang rata-rata Honda konsep lampunya dibikin modelnya kayak begini nih, memanjang gitu ke bagian samping. Dia modelnya pakai LED multi reflektor dan sudah pakai LED-LED-an lah semuanya. Di bagian atasnya juga udah ada positioning lampnya gini tuh. Terus ini untuk lampu sennya dia masih pakai bohlam biasa. Housingnya di sini ada kayak krom-kroman. Krom-kromannya nyambung sampai ke bagian luarnya tuh. Sampai di sini ada logo Hondanya juga lumayan gede gitu ya. Nah, itu di sininya nih untuk grillnya. Nah, untuk warnanya dibikin black gini nih, black piano gini ya. Cakep ya. Di sini ada logo RS warnanya merah. Wah, gue seneng banget kalau ada kombinasi warna antara hitam terus tiba-tiba ada warna merah gitu. Apalagi di sini dikasih sedikit sentuhan krom-kroman juga. Jadi lebih kelihatan, lebih nonjol. Waduh. Nonjol. Semua orang suka yang nonjol-nonjol soalnya. Perbedaan yang kelihatan banget dari desain Brio yang baru dan yang lama tuh dari bagian sininya ya, terutama di bagian ini ya, men. Fog lamp-nya ya. Desainnya jadi lebih bagus menurut gua. Housing-nya tuh nyatu gitu sama front bumpernya tuh. Terus lampunya juga fog lamp-nya nih udah pakai LED. Jadi udah kekinian banget. Sekarang kita lihat engine-nya kayak gimana, kita buka dulu. Oke guys, untuk engine-nya ya, untuk cup mesinnya di bagian dalamnya sini dia belum dicat sewarna body, tapi udah pakai cat dasar sih, jadi nggak masalah lah. Terus ada peredamnya juga, jadi menurut gue masih oke-oke aja lah, rapi-rapi aja. Yang penting kan suaranya nggak terlalu kedengeran keluar gitu, bagus. Nah, engine-nya dipakai yang 1200cc, 4 silinder ya. Dengan engine 1200cc, transmisinya CVT, mobilnya juga kecil, dipakai dalam kota, worth it banget kayaknya. Gitu gak, men? Iya, itu mungkin yang jadi alasan, selain desain ya, karena kalau desain kayaknya setiap orang berbeda-beda ya, tapi selain dari desain, faktor utama yang bikin mobil ini jadi laris manis banget, karena mungkin itu tadi, efisiensi bahan bakarnya. Terus kalau mobil kecil juga, kalau di perkotaan kan nyari parkir susah, ini gampang banget. Jadi selain keren, fleksibilitas dalam penggunaan, irit-nya bahan bakar, wah. Karena percuma, kalau mobil keren tapi boros, buat apa? Sekarang kita ke bagian samping. Oke guys, sekarang gue ada di bagian samping nih. Dari Brio RS CVT yang model baru ini nih. Gue kasih lihat fullnya dulu tuh. Sangar ya. Gue suka nih warnanya nih. Pasti sebagian orang nih ada yang bilang ini warna kuning, ada yang bilang ini warna hijau, ada yang cari solusi lain bilang ini warna stabilo. Stabilo itu tidak termasuk dalam nama warna ya. Tapi lu boleh komentar aja di kolom komentar, ini warna apa? Tapi yang officialnya adalah ini warna electric lime, lemon nyetrum. Eh, oh ya, untuk harganya gue spill dulu ya. Harganya 246.400 untuk ini di wilayah plat B nih. Nanti harganya, promonya, netnya berapa, terus benefitnya dapat apa aja, katanya menarik banget kata Om Eri sih. Nanti kita tanya aja langsung sama Om Eri dari Honda Tendian ini guys. Nah, sekarang kita cek kaki-kakinya. Ini yang model baru juga nih, dia pakai Bridgestone. Ukurannya tuh dia pakai 185/55, ringnya ring 15. Yang lebih gua suka lagi dari improvementnya adalah ini nih, velgnya. Velgnya modelnya di blackout. Sekilas nggak tahu ya kalau lu dari kamera ngelihatnya warna full black atau enggak. Tapi kalau lu lihat langsung sebenarnya ini two-tone loh. Two-tone-nya itu antara black glossy di bagian dalam sama di sininya ada kayak warna grey-grey gitu tuh. Blackout-nya enggak, udah hitamin aja gitu. Enggak, tapi tetap dibikin aksen. Pengeremannya udah pakai cakram, udah bagus sih. Bagian sini nih kaca spion ya, karena di RS berarti kan harus tetap kelihatan sporty. Untuk kelihatan sporty, spion harus dihitamin. Oh, ini di blackout. Dia sudah elektrik walaupun belum auto folding ya, tapi menurut gue ini bagus sih.
Handle pintunya sewarna body tuh. Nah, untuk ini kan untuk bagian passenger nih, dia ada colokan kunci. Tapi untuk di bagian driver, dia ada smart entry-nya, model pencetan bulat begitu tuh. Ini kuncinya kayak gini nih. Karena dia konsepnya udah keyless juga. Gitu guys, di bagian sini side body molding nggak ada polos, bagian bawah ada add-on aja tuh side skirt. Nah, untuk kaki belakangnya guys, pengeremannya masih pakai tromol. Sama seperti kompetitor-kompetitornya ya. Ya, jadi tidak usah dibahas kalau itu berarti. Sekarang kita ke bagian belakang. Mau dilihat dari depan, samping, belakang, ini mobil emang cakep banget. Gue salah satu yang suka banget sama desain-desain dari Honda. Terutama waktu itu gue suka sama Jazz sebenarnya. Tapi menurut gue Brio yang sekarang, wah makin keren banget. Ini nih, rear upper spoilernya bukan yang terlalu kelihatan gede banget gitu, enggak. Cukup, terus ada aksen-aksen lancip-lancipnya gini nih, kerasa banget sportinya. Ada high mount stop lamp yang lumayan gede juga, jadi kelihatan banget. Kacanya belum pakai defogger, ada wiper. Bagian sininya ada emblem RS. Nah, untuk stop lampnya dia masih pakai bohlam biasa. Jadi biarpun dibentuk begini nih, kan kalau nyala dia ngebentuk ya. Tapi sebenarnya itu bukan LED bar. Pinter dia. RS-nya juga bagus nih dimerahin gini, kena lime gini nih, nyala nih. Logo Honda, Brio. Nah, dua titik doang nih sensor parkirnya. Dia nggak rata body ya. Nah, di bagian sini ada diffuser. Muffler-nya di bagian kanan. Sekarang kita buka. Nah, bagasinya men. Nah, bagasinya menurutku untuk mobil seukuran sekecil ini menurutku lumayan gede men, tuh. Nah, dia kalau mau dilipat, tuh. Dia nggak bisa 50-50 ya, dia full dilipatnya, dijatuhin ke sana. Tapi menurut gue sih nggak usah dilipat juga lumayan gede, ini koper-koper gede masuk loh ini. Lu aja kalau tiduran di sini kayaknya bisa masuk men, lumayan gede. Nah, terus, nah ini ban serepnya, dia yang ban kaleng ya, bukan kaleng ya, baja, sorry. Kalau kaleng nggak melewat dong. Gue mau tanya sama teman-teman, ada yang tahu nggak singkatan dari RS itu apa? Karena banyak mobil Honda seliweran ada RS, RS, RS. Tapi kayaknya nggak banyak yang tahu. Karena kalau jawaban lu adalah Racing Sport, lu salah. Mau tahu? Nanti kita bahas di akhir video. Sekarang kita ke bagian interior. Oh ya, tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama Om Eri. Promonya berapa ya? Karena ini menarik banget nih. Harganya juga menurut gue setelah di net-netin, kayaknya masih bisa masuk ke budget teman-teman. Teman-teman yang masih kuliah juga kayaknya bisa. Kalau bapaknya pejabat bisa. Guys, sekarang kita nggak mau banyak basa-basi, mau tanya langsung promo dari Honda Brio RS yang lemon berlistrik ini. Halo. Elektrik lemon. Om Eri, Om Eri. Nih Om Eri, nggak pakai Fitra ya? Oh, Fitra. Nah, oh, iya. Itu Fitra. Eri aja. Oh, Eri aja, tanpa Fitra. Gue mau nanya Om, promo terbaik dari si Brio RS ini apa? Karena kayaknya gue juga tertarik nih. Kalau promo dari Eri itu banyak banget. Untuk 10 SPK pertama dari YouTube-nya Bang Magnum, itu saya kasih free TV. Wah. Oke. Okay. Itu beneran tuh? Beneran. Asal udah booking, proses, dikirim nanti pas DO. Dengan pembelian kredit ya, pastinya. 10 pembeli pertama ya? Iya. Dapat TV. Cuma-cuma di luar promo yang lain? Di luar promo yang lain pastinya. Nah, promo yang lainnya apa Om? Nah, promonya cashback yang sangat pasti lebih bagus daripada tempat lain. Nggak usah diomongin. Jangan diomongin. Oke. Okay. Karena kan tabu ya ngomongin itu ya. Mendingan nanya aja langsung sama Om Eri gitu. Betul. Kalau untuk itu kontak aja. Yang pasti bisa lebih gede dari yang lain kan? Udah pasti, saya jamin. Dijamin ya? Boleh. Mau adu hitungan, silakan kontak. Karena Honda Tendian ini terkenal, guys. Beneran deh. Lu kalau lu nggak percaya lu coba dulu. Lu punya harga berapa? Lu tanya Om Eri, biasanya Om Eri bisa kasih lebih murah dari itu. Betul. Gitu kan, Om? Betul sekali. Nah, terus apa lagi, Om? Brio ini sudah dapat free jasa servis. Free kali? Iya, free jasa servis. Iya, iya, iya. Nggak bercanda dong. Gratis jasa servis. Ya, diganti sama dia. Jadi oh iya, gratis. Selama? Selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Itu berlaku untuk mobil Brio doang? Untuk free jasa servisnya, semua. Semua? Semua. Free jasa servisnya. Semua merek Honda? Semua merek Honda. Merek Om, kalau merek mah di pinggir jalan. Jadi semua mobil tipe unit Honda. Oh, diganti lagi sama dia. Jadi kalau beli Honda sama Om Eri udah pasti kalau untuk jasa servis gratis sampai 4 tahunan lah ya. Pasti. Oke, okay, apalagi Om? Kalau untuk HR-V itu dia dapat paket hemat. Kayak ganti oli, apa yang diganti di buku servis semua free. Itu untuk tambahan kayak unit HR-V, BR-V, itu CTS back. Ya, kontak aja deh.
pasti apa namanya dijelasin sejelas-jelasnya. Oke. Gitu. Om, kalau ada yang mau test drive? Oh, tentu bisa. Siap. Tinggal tentuin tempat, waktu, sama tanggal. Oh, jadi buat teman-teman nih yang lagi mager di rumah, karena belum punya pagar, jadi lagi mager ya. Lagi males maksudnya di rumah, nggak mau ke showroom. Siap. Tinggal kontak Om Eri, mau test drive mobil apa, nanti Om Eri datang ke sana. Iya, saya nggak akan datang ke sana. Eri akan datang ke sana, pokoknya tinggal duduk manis aja. Semua saya sediakan. Kalau mau kredit nih, kan teman-teman kadang ada juga Om yang nggak mau pakai konvensional. Dia ada yang maunya cuma pakai syariah. Bisa juga Om. Semua leasing kita keren bekerja sama. Mau konvensional, mau syariah. Pokoknya yang dari Eri itu pasti yang terbaik daripada yang lain. Pokoknya apapun konsep kreditnya, sikat aja. Iya, pokoknya apa you minta, saya jabanin. Wah! Prosesnya gimana Om? Data dan lain-lain? Prosesnya tinggal dijemput untuk data. Gak usah, pokoknya semua dibikin efisien dan praktis. Jadi apapun ada masalah, kayak blacklist gitu, tinggal ngomong aja, nanti Eri siap bantu. Dikondisikan lah nanti. Pokoknya ya, udah booking, siap nerima mobil aja di depan rumah. Waduh. Gitu. Untuk stok mah ready ya Om sini? Ready, mau semua. Mau ada Brio, HR-V, CR-V, City Hatchback, terus BR-V, HR-V, pokoknya semua ada. Semua ada ya, jadi nggak usah khawatir masalah stok, karena Om Eri stoknya hampir semuanya, semuanya ready gitu. Iya, termasuk warnanya. Warnanya? Asal bahkan jangan minta warna bunglon aja, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Jadi, Om ada di mana nih? Saya ada di Honda Tendean, tepatnya di Jalan Kapten Tendean nomor 8. Bagi yang mau langsung kontak dengan saya, Erianto, di 0821-1201-4004. Intinya teman-teman yang mau nanya-nanya dulu boleh ya? Boleh dong, pasti. Nah, takutnya kan ada Om yang orang mau nanya, mau nelfon, mau WA, malu, aduh tapi saya belum siap-siap banget. Gak usah khawatir. Maksudnya masih butuh waktu, mau nanya-nanya dulu aja gak apa-apa ya? Boleh, gak usah khawatir, mau nanya-nanya silakan. Dan jangan pernah takut untuk compare harga ke saya. Pasti saya akan kasih harga yang lebih baik daripada yang Anda dapatkan. Pokoknya Eri bisa jadi yang terbaik buat Anda. Asik. Jangan lupa coblos nomor. Sebentar lagi kan pemilu. Oh iya betul. Makasih banyak Om, gue lanjut review-nya. Jangan lupa kontak Om Eri langsung ya. Yuk, lanjut guys. Nah guys, gue ada di interior nih dari Honda Brio RS. Yang belum tahu arti dari RS, tunggu sampai habis video gue jelasin. Bukan racing sport ya. Salah lu. Dari mana dulu ya, men? Oh, tempat duduknya. Tempat duduknya sliding manual. Ini ada reclining. Nah, ini nggak perlu high adjuster sih kayaknya, emang nggak ada ya. Tapi kayaknya juga lu nggak perlu high adjuster karena ininya juga dashboard depannya juga menurut gua nggak tinggi-tinggi banget nih, lumayan landai. Jadi ke depan tuh, gua tinggi gua 165 cm. Gua masih bisa ngeliat ke depan dengan jarak yang, maksudnya dengan visibilitas yang proporsional nih, masih enak gitu. Tapi kalaupun lu butuh banget untuk meninggikan tempat duduk lu, nanti gua jual bantal ada di deskripsi. Kayak gitu. Nih, coraknya dia ada merah-merahnya gitu ya. Dia bahan fabric full, tapi di bagian tengah ada merah-merahnya gitu, garis-garis. Nah, terus motifnya juga sampai ke atas nih. Sampai ke bagian headrest. Headrestnya juga modelnya yang ini ya, yang adjustable gini nih. Ada bolongannya di sini nih, cakep. Jadi bagian sininya ada hawa, nggak terlalu panas gitu. Untuk seat belt-nya dia modelnya yang fix. Nah, door trim-nya juga full plastik. Tuh. Cuman memang motifnya beda-beda aja. Handle pintunya warna silver gitu, terus ada housing silver di bagian sininya nih. Terus di sini untuk bagian driver dia auto, untuk pelipatan kaca spion dia elektrik ya. Untuk di bagian setir, kita coba atur dulu. Nggak ada ya? Oh ada. Kiri gue nggak ada. Ada lah. Nah, karena tadi ketinggian menurut gue segini lah. Oh, dia tilt aja ya. Nah, segini udah sedang lah. Dia model 3-spoke gitu, tidak ada kulit-kulitan. Nah, steering switch hanya ada di bagian sebelah kiri untuk mengatur audio, volume channel, dan lain-lain. Speedometernya gue seneng nih, dia modelnya dibikin bulat-bulatan 3 gitu tuh. Di bagian tengah dia pakai ring warna merah gitu. Ring of fire. Lucunya, di MID-nya itu dia dibikinnya modelnya bulat juga guys. Biasanya kan kalau MID itu orang naruhnya di bagian tengah terus kotak gitu ya. Ini mah enggak, di bagian kanan terus dia bulat gitu. Bagus sih menurut gua tuh. Jadi berbeda lah, bagusan berbeda. Kalau kata Om Panji, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Woi. Engine start stopnya di bagian sebelah kanan ya, dia warnanya merah gitu, terus ada dikelilingin sama krom-kroman gitu, cakep. Nah, sini ada laci penyimpanan terbuka. Kisi-kisi AC-nya juga dimainin nih, ada warna-warna merahnya gitu ya.
Nah untuk audionya nih guys, dia housingnya dibikin kayak black glossy gitu ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay, smartphone connection, jadi lengkap sekali. AC-nya dia belum auto climate sih, tapi sudah ada fitur Max Cool tuh. Jadi enak, bisa sekali pencet langsung brrrr gitu, terbang. Enggak, maksudnya dingin. Ada laci penyimpanan terbuka buat naruh receh nih. Sini juga bisa naruh receh. Terus sini ada power outlet, sini ada cup holder. Nah ini untuk transmisinya dia pakai CVT ya. Modelnya yang inline gitu tuh, khas Honda sekali. Terus handbrake mechanical. Nah di sini ada cup holder. Biasanya kalau di sini ada cup holder berarti dia nggak ada armrest tuh, kosong. Ya plus minus lah. Kadang ada armrest juga kalau kecil mah nggak terlalu kepake. Jadi begini juga enak. Malah buat keluar, maksudnya maju depan belakang lebih enak ya. Sini ada karbon-karbonan guys. Tuh finishnya karbon. Gue lagi nyari. Cuma di sini doang yang ada karbon ya. Nanggung sekali ya. Tapi nggak apa-apa sih. Menurut gue malah jadi bagus ya. Ini kenapa dibikin karbon? Menurut gue karena di sini ada bidang lumayan gede dan kosong. Dikarbonin begini malah jadi kelihatan apa ya? Ada coraknya jadi kelihatan. Bagus sih menurut gue. Pilihan desain yang menarik. Ini ada list juga nih. Kayak black glossy gitu. Nice, kisi-kisi AC, laci penyimpanan. Wah, masih ngagetin. Ini hand grip model fix sebelah kiri. Ada sun visor kiri dan kanan, udah pakai kaca semuanya tapi nggak ada lampu ya. Lampunya ada di bagian belakang nih. Nah, untuk ini nih, spion tengahnya dia sudah day night view. Gue suka sama konsep di bagian interior dari Brio RS ini, full black. Kerasa banget sportinya, apalagi kalau ditutup gelap banget. Tapi bukan berarti buat main gelap-gelapan lo ya. Hati-hati. Sekarang kita ke bagian baris kedua yuk. Ini guys, gue dari baris kedua dari Brio. Nih ya, langsung aja. Untuk pengaturannya tadi kita udah fix ya, kalau ini ya pasti yang belakang juga tadi bisa diturunin langsung semuanya. Jadi nggak yang 50-50 gitu. Ada 3 headrest, jadi bisa untuk 3 orang. Ada 3 seat belt juga. Jadi untuk keamanan aman sih. Untuk tempat duduknya juga lumayan menopang nih. Dan jarak ke depan juga masih lumayan jauh. Di bawah juga dia ada tonjolan sih sedikit nih, tunneling, walaupun dia penggerak depan. Untuk door trim, plastik. Ini ada silver di bagian handle pintunya. Di sini juga ada list silver juga nih, sama kayak di bagian depan tadi ya. Untuk pengaturan power window, di sini ada cup holder, ada speaker juga. Bagian atasnya, karena emang kesannya jadi full black gitu, jadi ya ada yang bilang kalau full black ini kelihatan kerasa lebih adem gitu, lebih cozy. Tapi menurut gue yang gue garis bawahi kalau full black begini adalah nggak gampang kotor. Jadi menurut gue di belakang ya lumayan lega, di C3 juga kayaknya nggak bakal sumpek nih. Oke, sekarang kita keluar lagi yuk. Gue agak ngos-ngosan ya, karena gue kayaknya bersemangat banget nih nge-review nih mobil berwarna lemon cerah ini nih. Brio RS. Worth it banget buat dibeli, tadi promonya juga bagus banget sama Om Eri tuh. Lu boleh kontak langsung, boleh WA, boleh telepon, pokoknya mah serahlah, ngobrol aja dulu. Oh iya, buat teman-teman yang masih belum tahu arti dari RS, itu tuh bukan racing sport, bukan rumah sederhana, bukan emang masakan Padang, bukan. RS itu artinya road sailing gitu. Kalau yang sportinya buat di Honda disebutnya yang tipe R, yaitu racing gitu guys. Baru tahu ya, makanya nonton. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.